Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Syahira. Di sini kakak akan mengajak kalian untuk mengenal buah yang berabjad A. Nah, jadi di sini kita akan mengenal 4 buah yang berabjad awalan huruf A. Nah, adik-adik tahu nggak apa saja itu? Di sini kita lihat yang pertama ada buah apel, yang kedua ada buah anggur, yang ketiga ada buah alpukat, dan yang terakhir yang keempat ada buah aprikot. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas adalah buah apel. Nah, nanti di sini adik-adik bisa lihat ya, ini ada gambar buah apel yang berwarna hijau dan ada gambar buah apel yang berwarna merah. Jadi umumnya apel itu memiliki dua warna, yaitu warna merah dan hijau. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang buah anggur. Ya, jadi ini dia gambar buah anggur. Bisa adik-adik lihat ya di video ini. Nah, buah anggur ini memiliki kulit yang berwarna kehitaman, hijau, kuning, keemasan atau ungu, dan mempunyai kandungan air yang banyak. Lalu yang ketiga kita akan membahas buah alpukat. Nah, ini dia gambar buah alpukatnya. Nah, buah alpukat ini memiliki nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh dan dagingnya yang lembut dan legit, baik untuk kesehatan tubuh dan bisa diolah dengan berbagai macam bahan makanan. Nah, yang terakhir adalah buah aprikot. Nah, ini dia gambar buah aprikot. Jadi buah aprikot ini memiliki biji seperti buah mangga dan dagingnya berwarna kuning dan rasanya manis sekali dan memiliki manfaat dan nutrisi serta vitamin yang baik untuk tubuh. Oke, jadi itu tadi 4 buah yang berawalan abjad A. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Sampai jumpa lagi.